Hai sahabat setia, jumpa lagi dengan saya Kevin di acara Zona PSBB. Oke, jadi untuk sahabat yang baru pertama kali menonton acara Zona PSBB, Zona PSBB adalah sebuah acara dari Hartono yang akan menjelaskan mengenai produk seperti review produk, unboxing produk, tips and trick mengenai produk sampai dengan cara penyelesaian permasalahan mengenai produk sahabat dan masih banyak lagi. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah TV yang baru-baru ini viral dan banyak banget dicari, bahkan dibilang TV goib karena banyaknya orang yang mencari TV ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam episode kali ini. Let's go! TV LG Nano 75 tersedia dalam 6 ukuran. Ada 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 86 inch. Dan yang akan kita review pada hari ini adalah yang berukuran 43 inch. Apabila sahabat membeli TV LG USD Smart TV, sahabat akan mendapatkan 2 kaki TV, kabel TV, magic remote, kartu garansi, dan unit TV. Untuk kaki TV-nya sendiri berkonsep 2-pole stand dan sebenarnya cukup mudah untuk dipasangkan. Sahabat hanya membutuhkan satu buah obeng plus, putar-putar, dan kaki TV sahabat sudah bisa terpasang deh. Langsung saja yuk kita coba pasang dan nyalakan TV ini. Dan ini adalah tampilan layar awal ketika sahabat sudah selesai setting TV sahabat. TV ini sudah menggunakan WebOS 6.0 dan sahabat bisa akses ke banyak fitur dari LG seperti Topics, Live TV, LG Channel, Sport Alert yang akan memberikan notifikasi ke sahabat tentang jadwal main klub favorit sahabat, jam tayang, apakah pertandingan olahraga sudah main atau belum, dan masih banyak lagi. Untuk spesifikasi TV LG USD Smart TV, sudah memiliki warna yang sangat jernih karena memiliki teknologi Real TV Nano Cell. Dengan ini, TV sahabat dapat menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih detail daripada TV HD standar. Resolusi Real 4K juga telah dilengkapi dengan teknologi Nano Cell untuk penggunaan resolusi 4K dengan pencahayaan dan gambar yang lebih bagus. Dapat diibaratkan seperti ini, kalau TV dengan LED biasa, backlight spotnya bakal lebih minim. Namun dengan teknologi LG Nano Cell, backlight warna TV akan menjadi lebih banyak. Dan warna yang akan ditampilkan di layar menjadi lebih hidup dan realistis yang akan menghidupkan konten yang ditonton oleh sahabat. Untuk TV LG Smart TV juga sudah dibekali dengan teknologi IPS. Jadi layar bisa dilihat dari segala arah, satu angle untuk semua. Dan teknologi ini cocok sekali untuk sahabat yang suka menonton TV bersama keluarga. Karena ketika ada banyak orang yang melihat TV, apabila layar TV bukan IPS, orang paling kiri dan yang paling kanan akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun apabila sahabat menggunakan layar IPS, view angle orang paling kiri, tengah, dan yang paling kanan akan memiliki sudut pandang yang sama. TV LG ini juga sudah mendapatkan screen guard tambahan yang terbuat dari liquid cair untuk meredam panas di dalam TV. Jadi ketika TV ini dinyalakan dalam waktu yang lama ataupun terkena suatu benda, layar tidak akan terkena damage yang besar karena di dalam layar sudah mendapatkan lapisan tambahan. Sahabat juga bisa memasang 2 port USB, 3 port HDMI, optical audio out, wired headphone, LAN cable in dan antena in. TV ini juga bisa membaca harddisk eksternal sampai dengan 2 TB serta membaca format file JPG, MP3, MP4 dan masih banyak lagi. Untuk tombol manual button terletak di tengah bawah logo LG dan untuk back cover TV LG ini terbuat dari bahan plat, jadi bukan bahan plastik, dan memiliki banyak lubang untuk mengeluarkan udara panas. TV ini juga sudah memiliki 4 lubang bracket untuk memasang TV ke dinding. Sahabat akan mendapatkan magic remote dari LG yang sudah memiliki pointer dengan kursor. Lalu fitur face command, jadi smart TV LG bisa mengikuti perintah suara sahabat menggunakan asisten. Dan sahabat juga bisa memilih suara favorit milik sahabat. Caranya klik tombol voice assistant, katakan hal yang ingin sahabat lakukan, semisal open YouTube. Dan secara otomatis smart TV dari LG akan langsung membuka aplikasi YouTube dan menayangkan beranda YouTube yang telah connect ke YouTube account Anda. Serta quick access menuju Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movies, Google Assistant, dan sebagainya. TV Nano LG 75 ini juga sudah support screen mirroring loh. Jadi sahabat bisa melihat layar HP menggunakan TV LG dan kontrol penuh HP sahabat lewat magic remote milik LG. Bahkan sahabat juga bisa memainkan game smartphone di TV sahabat loh. Oke, jadi untuk kesimpulannya, dengan harga 6 juta rupiah, sahabat sudah bisa mendapatkan TV dengan detail yang luar biasa. Bahkan membuat kami cukup takjub dengan gambar serta pewarnaan yang sangat baik. TV ini pun sudah memiliki layar tambahan di dalam TV yang membuat TV ini semakin kuat dan aman di sekitar anak kecil. Magic remote yang diberikan pun sudah memiliki banyak fitur untuk memudahkan akses TV yang bisa sahabat gunakan pula untuk akses kursor, klik, dan sebagai pengganti keyboard untuk memasukkan kata sandi.
sekian episode Zona PSBB kali ini. Like apabila kalian suka, dislike apabila tidak suka, dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam Hartono Your Time Partner.